Okay, so yang ni aku nak tunjuk cara pasang dia. Kita pasang dia. Okay. Ini macam kayu tapi dia bukan kayu tau. Dia macam cardboard tapi keras. Cardboard yang kau percayalah dia boleh tahan dekat komputer korang. Ini untuk letak komputer aku. Okay. Oi. Rabu pula ni tu. Kat sini dah ada instruction. Okay. Dia ajar saya nak pasang. Walaupun bahasa Cina. Kita cuba je. Yeah. Okay. Dan dia bagi aku tahu benda apa ni. Untuk aku tak tahu. Yang benda ni adalah penahan-penahan dia. So lepas kita dah pasang-pasang dia, baru kita letak benda ni, okay? So dia ajar. Nak letak nombor, susah lah macam ni. Ini adalah benda yang sama. So aku assume ni adalah kiri kanan. Okay, oh dia ada kat sini sekejap. Batang ni nombor satu. Macam ni. Okay. Nombor satu. Nombor tiga. Okay. Ini dia ni nombor 5. Kan? Ni. Ini nombor 5. Ni ni nombor 5. Ini nombor 5. Dia ada 2. Ini nombor 5. Kemudian ni nombor 6. Ini nombor 7, ada 2. Yang ni nombor 4. Yang ni nombor 5. Nombor 5, ok. So dia kata thank you.
Okay, so aku terangkanlah eh. So ini untuk korang letak desktop. So sini macam ada extra storage, korang boleh letak mouse ke, pen ke, pemadam ke, whatsoever. Just extra storage dia bagi korang. So kat sini korang boleh letak apa, barang-barang korang, apa-apa yang korang macam tengah buat kerja, dia nak tak phone ke, notebook ke, boleh. Ha, sama sini. So bawah ni korang boleh insert keyboard, and yang lubang ni adalah untuk wire. Okay. Kalau siapa pakai wireless tak payahlah. Tapi siapa yang pakai keyboard ataupun mouse yang wire, yang bukan wireless, korang kena lalulah bawah ni untuk pakai, untuk letak apa, keyboard dengan mouse ni. Okay, so macam ni je lah dia. Kita siap. Nampak tak? Okay, aku saja pilih warna ni sebab macam eksklusif, sebab macam kayu-kayu, konon-konon lah, cacar padahal. Tak tahulah. Playwood kot. Oh, maybe playwood lah. Lain satu aku beli ni sebab aku macam kesian dekat desktop aku tu. Dah lama macam tu. Tak ada apa, macam terbiar macam tu. So, kita letak ni bagi dia nafas baru. Okay. So, bye. See you in the next video. Dia bagi extra, bagus lah. So kalau benda tu tercampak macam aku kena tadi, ada lagi cover. Hilang dah dua dah tercampak. Aku tak tahu pergi mana aku nak cari. Senang backup kan, kalau benda tu putus ada. Itu je lah. Bye.